pemirsa, ada 4 besar finalis IMB. Karena itu kita akan bacain juga pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Yang pertama pertanyaan buat siapa? Kita lihat, buka ini. Ksatria, kalian kan satu sanggar juga. Udah berapa lama sih pertemanan kalian ini? Pernah nggak ada yang cinlok satu sama lain? Yang berantem juga ada nggak? Jujur. Ada yang cinlok nggak? Ada. Siapa? Oh gitu, jadian atau enggak? Jadian. Udah jadian? Enggak putus kan tapi? Enggak. Kalau seandainya terjadi sesuatu. Putus aja ya Tuhan. Satu sangat, kalau terjadi tidak mulus perjalanan ini. Iya, cintanya benar. Terus gimana? Ah, kita lihat nanti ya. Oh, kita lihat nanti. Iya. Kan suka berduaan gitu enggak sih? Teman-temannya dicuekin gitu enggak? Enggak, kalau kita lagi bareng-bareng kita tetap berlima. Oh, pernah enggak sih nari-nari yang sweet gitu kayak di film-film gitu? Yang kapelan-kapelan gitu. Iya, kapel-kapelan berdua. Oh. Terus temannya enggak iri yang dua? Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Aku gitu enggak ya? Malah ganti-gantian. Oh. Oke, yang berikut pertanyaannya selanjutnya buat siapa? Wes JT. Katanya pernah ada orang tua yang enggak setuju, ada ya sempat awal-awal. Nah, pernah enggak sih kalian dibully karena dianggap laki-laki kok kerjanya nari? Terus kegiatan kalian selain nari apa sih, katanya gitu? Hmm. Ada yang bully gitu enggak? Kalau aku tadi waktu itu sempat enggak disetujuin karena laki-laki harusnya bekerja. Jadi kayak, bekerja. Ya, jadi nari buat apa sih, nanti kedepannya buat apa? Ih, aku juga penari, kedepannya gak ada yang tahu aku jadi begini ya kan? Oke, sekarang kalian kegiatan sehari-harinya apa? Kamu apa? Aku ada jualan, ngedesain juga. Ngedesain juga. Ya. Kamu? Kalau aku, mama kebetulan punya kos-kosan, jadi aku lebih bantu di kos-kosan. Kos-kosan. Kamu? Lagi nganggur. Lagi nganggur. Sebelumnya magang di Jepang ya, di konstruksi. Ngajar-ngajar sama perform-perform gitu. Ngajar? Ya. Ngajar dance juga. Ya? Ngajar dance. Oh, ngajar dance. Aku juga sama ngajar dance sama perform. Sama instruktur juga ya, kamu ya? Instruktur dance di mana? Di Bandung sana ya? Iya, di Bandung. Yang berikut. Nada, sebutin 3 hal yang paling sulit menjadi seorang balerina. Emang benar seorang balerina makannya harus jaga ketat? Nggak boleh makan sembarangan supaya badannya tetap bagus. Nada, gimana? Iya sih, kalau balerina emang normalnya badannya balerina itu yang sebenarnya nggak normal di orang. Jadi kamu tuh harus jaga berat badan kamu di angka berapa? Tergantung. Untuk usia kamu? Tergantung tinggi. Dan kalau setinggi kamu? Kalau aku sih disuruhnya 40 bisa. Oh, aku bisa berarti. Bisa. Ingat ya, masalahnya balerina itu kenapa enggak boleh berat-berat? Karena dia berdiri di ujung jempol. Iya, agak berat. Udah ada kapalan-kapalannya ya di kaki-kaki kamu ya. Biasanya balerina itu kakinya enggak cantik gitu. Banyak bekas-bekas luka perjuangan. Oh. Yang berikut pertanyaan buat Rizal ya, Rizal. Rizal, kan kamu rencananya sekolah piano di luar negeri setelah itu. Rencananya mau ngapain setelah itu? Dan definisi pianis yang apa sih namanya? Duh. Yang sukses menurut Rizal itu seperti apa? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumbi!